Setelah puasa selesai, maka meluncurlah dari berbagai penjuru teman, saudara, sahabat, andetolan, relasi, dan yang lainnya itu senantiasa mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1 Sawal. Ini sekarang 1441 Hijriah atau garis miring 2020. Takobalau mina wa minkum ya gitu. Dan macam-macam lah kalimatnya. Dan masih banyak lagi sesuai dengan masing-masingnya. Lalu minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin atas segala kekhilafan, kesalahan kami sekeluarga. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, umur panjang dan sebagainya. Nah, saudara sekalian, pernyataan seperti itu setelah selesai puasa itu membanjiri halaman WA. Kemudian media sosial dengan berbagai ucapan masing-masing secara umum seperti tadi. Nah, sebenarnya tradisi seperti itu masih sangat kental bagi masyarakat kita, baik yang beragama Islam maupun non-Islam, hampir melakukan hal yang sama. Seolah-olah dengan ucapan seperti itu akan menjadikan mereka itu bersih dari dosa. Maka kemudian mengatakan 00 atau 00. Nah, yang mengenalkan siapa? Saudaraku, muslimin muslimat rahimakumullah. Memang dengan ucapan via WA atau melalui media sosial seolah-olah berkomunikasi satu sama lain, walaupun hampir ucapan itu menyebar tanpa ada seorang pun yang menjawab. Tetapi selalu dilontarkan ke berbagai grup maupun perorangan. Bahkan yang sangat-sangat luar biasa itu masing-masing nanti membuat pernyataan yang sama. Dari pernyataan, enggak ada yang jawab. Nanti dia malah bikin pernyataan yang sama. Kan seperti bersaing. Ya, berlomba-lomba bersaing. Nah, hal-hal seperti inilah yang sebenarnya harus diadakan evaluasi, bahwa mohon maaf lahir batin itu kan tidak seperti itu gitu menurut ajaran Al-Qur'an. Tetapi yang sangat mengherankan itu hampir semua tokoh-tokoh masyarakat Islam itu semua mengucapkan begitu, baik di radio, di televisi, di mass media, kemudian di WA, itu malah lah WA itu luar biasa. Enggak sempat menghapus karena banjir dengan berita-berita seperti itu. Ya enggak ada yang jawab, tapi nanti malah justru dia bikin pernyataan yang sama. Kan seperti bersaing lah. Ya. Nah, saudara sekalian, tapi ini ada sesuatu hal yang menarik. Bahwa pada saat Ramadan selesai, kemudian masuk Idul Fitri itu hampir tidak ada seorang pun yang merasa benar. Semua merasa salah. Buktinya saya minta maaf atas dosa dan kesalahan saya lahir maupun batin, berarti merasa salah semua. Nah, kalau sekiranya pernyataan seperti itu dipertahankan secara terus-menerus, maka seluruh manusia itu tidak akan ada yang saling memperolok, kemudian saling bertengkar, merasa benar sendiri. Gitu. Karena semuanya merasa salah. Nah, hanya sayangnya pernyataan itu hanyalah bersifat temporer atau musiman, dan setelah musimnya lewat ya kemudian nggak panen lagi. Artinya kembali seperti semula, maksudnya gitu. Nah, saudara sekalian, oleh karena itu kalau kita melihat hal-hal seperti itu kadang-kadang ya nek mau tertawa takut dosa, kalau tidak kok ya gawe pertandingan-tandingan saya seolah-olah bersaing. Nah, sekali lagi, apakah dengan ucapan seperti itu sudah menjadikan dosa-dosa yang dihapuskan dan benar-benar menjadi kosong-kosong atau nol-nol tadi? Tidak ada satu ayat pun sebagai panduan petunjuk yang menjelaskan seperti itu. Nah, bagi orang-orang yang beriman tentu saja harus ada rujukan ayat yang merupakan ketentuan Allah yang dipastikan benar 100%. Kalau hanya keterangan selain dari Allah belum bisa dipastikan kebenarannya, walaupun menggunakan namanya Nabi, karena fakta membuktikan bahwa Nabi selalu merujuk kepada wahyu yang beliau terima di dalam Al-Quran. Sekali lagi saya ingatkan ya, nanti dilihat sendiri ya, surat 6 Al-An'am ayat 50, surat 10 ayat 15,
Kemudian surat 46 ayat 9, 21, 45, 43, 43, 44 itu malah justru itu ditegaskan, berpeganglah kepada apa yang diwahyukan kepadamu. Itu berarti itu perintah langsung dari Allah. Nah, dari beberapa ayat tadi itu bahwa yang diikuti Nabi itu hanya wahyu. Kalaupun misalnya ada keterangan yang di luar wahyu, masih harus sejalan dengan ayatnya. Jangan berdiri sendiri. Saudara sekalian, di dalam Al-Quran dan seluruh ayat Al-Quran adalah perkataan Nabi berupa wahyu. Itu kita itu diberikan satu panduan tentang maaf-memaafkan itu. Sebenarnya sudah populer ya di dalam surat Ali Imran ayat 133, 134, 135. Nanti kesimpulannya 136. Jadi ya coba kita lihat bersama-sama. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Dan bersegeralah kepada ampunan dari Tuhanmu, dari Rabbmu. Wa jannatin, dan jannah. Jannah itu jangan diartikan surga dulu biar nanti ketemu, karena jannah itu ada jannah di dunia, ada jannah di akhirat, tapi jannah di sini adalah jannah di akhirat. Kalau nanti diartikan surga nanti enggak ketemu. Jannah biar jannah aja. Jannah itu arduhas samawatu wal ard, seluas samawat dan bumi. Nah, samawat itu memang menurut tata bahasanya ya bentuk jamak dari sama, itu artinya langit-langit. Tetapi ternyata Allah itu punya konsep yang berbeda, bahwa samawat itu adalah minal ardi mislahuna, dari bumi permisalannya, berarti samawat itu semisal dengan bumi. Itu diterangkan di dalam ayat lain, surat 65 ayat yang ke-12. Kemudian O'idat, ayat lanjutannya ini, jannatin ardua samawati wal ard, O'idat lil mutakin, disediakan atau dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, bertakwa itu adalah keterangan lanjutannya. Ayat lanjutannya itu ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra', yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan senang maupun susah, bahagia maupun bahaya. Wal kadziminal ghaidha, dan juga yang menahan amarah, menahan rasa jengkel. Ada rasa jengkel itu ditahan. Itu ciri-ciri orang bertakwa. Kemudian wal afina 'aninnas, dan memaafkan manusia. Ya, lain, jadi memaafkan manusia aninas, jadi bukan orang beriman aja, bukan memaafkan orang beriman, tapi memaafkan manusia. Di sini ada tiga hal yang digarisbawahi, yaitu satu infak, menafkahkan hartanya baik dalam senang maupun susah, dan menahan amarah berarti tidak pernah marah. Kalau karena marah ditahan kan tidak keluar marahnya. Kemudian wal afina aninas, memaafkan manusia, artinya orangnya nggak minta maaf kok ini. Sebelum minta maaf kita sudah memaafkan. Terus kemudian ditutup wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, ketika orang itu ada rasa jengkel, rasa marah kepada orang, terus kemudian tidak mau memaafkan, tiada maaf bagimu, itu berarti bukan orang baik. Orang baik itu mesti memaafkan walaupun orang itu belum minta maaf. Kan kita sering berdoa toh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berikanlah keberkahan ke dalam hati kami agar kami menyadari dengan mudah memberikan maaf pada orang-orang yang bersalah kepada kami dengan setulus-tulusnya. Kan berarti orangnya enggak minta maaf. Kita sudah memaafkan. Itu termasuk orang-orang yang muhsin, orang yang baik, maksudnya gini. Kalau tiada maaf bagimu ya berarti bukan orang baik. Allah tidak suka pasti. Nah, saudaraku sekalian, ayat ini bisa memberikan satu pengertian yang cukup jelas bagi kita bahwa maaf memaafkan itu tidak menunggu Idul Fitri. Ini pada saat kita melakukan kesalahan, wasari'u, dan bersegeralah. Kan berarti kapan saja orang melakukan kesalahan, kan tidak mesti Idul Fitri atau tidak Ramadan. Tiap saat melakukan kesalahan kita langsung menuju keampunan dari Tuhan. Saudaraku sekalian, selama ini ada keterangan bahwa kalau kamu belum dimaafkan oleh orang lain, maka dosamu tidak diampuni. Coba kita lihat ayat berikutnya. Ayat yang ke-135, surat yang sama, Ali Imran. Walladzina idza fa'alu fakhisatan aw dhalamu anfusahum,
Dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim. Dan orang-orang yang ketika melakukan perbuatan keji, keji itu baik terhadap dirinya sendiri maupun juga keji kepada orang lain. Au dzalamu anfusahum, dan mendzalimi diri mereka sendiri. Kemudian dzakarullaha, mengingat Allah. Kemudian langsung mengingat Allah pada saat melakukan perbuatan keji baik pada diri sendiri maupun dari orang lain. Kemudian mendzalimi diri, langsung ingat Allah. Itulah. Fastaghfaru li dzunubi, lalu mohon ampunan atas dosa-dosa mereka. Kan berarti langsung. Tidak usah nunggu Idul Fitri. Terus kemudian wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapa yang bisa memberikan ampunan itu dari dosa-dosa itu selain daripada Allah? Nah, kan berarti keterangan kalau orang tidak memaafkan, Allah tidak mengampuni, kan berarti bertentangan dengan ayat ini. Kamu enggak mau kan silahkan aja, tapi Allah mengampuni, kan ada masalah, yang punya surga itu Allah bukan kamu, kan hilah itu. Ya. Maka di sini jelas. Pada saat orang melakukan perbuatan keji baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, kemudian dolimi diri sendiri gitu, mengingat Allah langsung, wah saya telah begini, ingat. Terus lalu mohon ampunan atas dosa-dosa yang tadi. Siapa yang bisa memberi ampunan selain daripada Allah? Kemudian ditegaskan walam yusiru ala mafalu wahum ya alam, dan jangan merusak. Setelah kamu diperbaiki tadi, kalau dosa kan mungkin acak-acakan ditata, sudah ditata bagus, terus jangan dirusak. Nek dirusak diobrak-abrik lagi melakukan kesalahan yang sama, berarti ya nggak diampuni. Jangan dirusak. Atas apa yang sudah kamu lakukan, sudah ditata bagus, jangan dirusak. Terus kemudian disimpulkan ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim. Itulah ya, balasan bagi mereka itu ampunan dari Rob mereka. Wa jannatun tajri min tahtihal anhar. Dan jannah. Jannah-jannah itu berarti kan kalau diartikan surga ya surga-surga, tapi ini jannah-jannah. Tajri bergerak min tahtihal anhar, dari bawahnya siang-siang. Kalau selama ini mengalir sungai-sungai di bawahnya. Saudaraku, kalau istilah sungai itu kan juga anhar, bentuk jamak dari nahru, artinya sungai-sungai. Tetapi kalau anhar juga dari kata bentuk jamak dari anhar, dari nahar maksud saya, itu berarti artinya siang-siang. Loh, kenapa bergerak dari bawahnya siang-siang? Di surga itu, di jannah itu nanti tidak pernah melihat matahari. Ini bisa lihat di dalam surat nomor 76 ayat 13 ya. Enggak pernah melihat matahari, maka siang itu ada di balik surga sebelah sana, maksudnya gitu. Maka bergerak dari bawahnya siang-siang. Nah, kalau istilah sungai itu biasanya didahului dengan kata-kata fiha anhar. Itu nanti banyak bisa lihat atau persani di dalam surat 47 ayat 15. Nanti di sana ada fiha anhar. Padanya ada sungai-sungai. Tapi kalau bergerak dari bawahnya anhar, saya memahami siang-siang. Kemudian khalidina fiha, kekal padanya, kekal di dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin, dan sangat nikmat, nikmat balasan orang-orang yang beramal itu. Nah, saudaraku sekalian, dari rentetan ayat di atas tadi itu memberikan pelajaran bahwa hendaklah segera, kalau misalnya melakukan kesalahan itu segera menuju keampunan dari Rabb-nya. Jangan ditunda-tunda, tidak usah menunggu Idul Fitri. Supaya nanti mendapatkan jannah di kampung akhirat. Jannah itu luasnya seluas samawat dan bumi. Ya memang nanti yang akan jadikan jannah kan samawat dan bumi. Nah, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, bertakwa tadi itu kan jelas tadi. Surat 34, 135 itu tadi, itu 136 adalah kesimpulannya. Sehingga dengan demikian ketika kita melakukan hal-hal seperti itu, tentu saja Allah akan mengampuni kita. Dan di situ tidak ada keterangannya harus Idul Fitri. Tidak ada keterangan harus setelah Ramadan. Kapan saja melakukan kesalahan langsung. Saudara sekalian, oleh karena itu sebagaimana yang tadi kami sampaikan bahwa hal-hal yang kita lakukan itu memang ya termasuk tradisi yang masih perlu diadakan satu evaluasi. Jadi kalau
kegiatan terus kemudian tidak ada evaluasi, kan kita juga tidak tahu. Loh iya ya, ternyata ayatnya kok tidak menerangkan harus Idul Fitri ya, harus habis puasa juga enggak kok, setiap saat kita melakukan salam itu segera menuju ke ampunan Tuhan. Di dalam ayat lain bahasa biku itu berlombalah gitu. Ini yang baca 57 ayat 21 itu kan bahasa biku. Nah, saudaraku sekalian, kembali kepada masalah silaturahmi. Sebenarnya lebih penting daripada sekedar ucapan membanjiri halaman WA atau koran-koran dan majalah. Ya. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin, mudah-mudahan saya jadi 00. Itu belum tentu jadi 00 sungguhan. Nah, makanya saya katakan bahwa silaturahmi itu lebih penting daripada sekedar ucapan-ucapan tadi. Sekali lagi, bahwa silaturahmi itu tidak sama dengan halal bihalal. Jenengan nggak percaya, tanya orang Arab lah. Halal bihalal itu artinya apa? Nggak tahu orang Arab itu. Memang nih, halal itu sesuatu yang diizinkan, bitarnya dengan halal dengan halal, saling menghalalkan. Misalnya di jenengan pas di Mekah sana atau di Madinah itu ya, ada orang jualan kopiah, harganya berapa? 5 rial, dia nawar 2,5 rial, haram-haram, dia bilang gitu. 3 rial, oh halal, misalnya gitu. Kan berarti halal itu sesuatu yang diizinkan, dibolehkan gitu. Sekarang nih, halal di halal, misalnya contoh, beli kurma, udah satu kardus beli kan banyak. Terus saya nyoba ini boleh gak? Oh halal-halal, mesti gitu. Ya. Kan berarti halal via halal itu kan berarti bahasa Arab, tapi bahasa Arab Indonesia halal dengan halal maksudnya. Maka sekali lagi bahwa silaturahmi tidak sama dengan halal via halal, karena silaturahmi akan membentuk dan memupuk rasa kasih sayang antara saudara, sahabat atau kawan, sehingga terbentuklah kebersamaan dengan rasa kasih sayang karena saling berhubungan, saling berkomunikasi, saling berkunjung satu sama lain. Nah, tentang silaturahmi ini Allah memberikan pelajaran melalui ritual ibadah yang disebut ziarah ke tanah suci Mekah. Nah, kalau kita memperhatikan Al-Quran, Allah memberikan pelajaran dengan sistem komunikasi melalui silaturahmi tadi. Harus berangkat, tidak bisa kita kirim WA ke Arab Saudi. Ya nggak bisa, SMS ke sana nggak bisa, harus berangkat ke sana. Itu pun biayanya mahal. Ya. Saudara sekalian, kalau ibadah haji ini sebenarnya kan redaksi ayatnya itu kayak ziarah sebenarnya. Tapi kemudian menjadi ibadah haji. Hijjul bait itu kan. Kemudian, tetapi perintah itu harus dilakukan dengan ritual ibadah. Ada persyaratannya, tapi yang diseru itu seluruh manusia. Gitu loh maksudnya. Kalau orang punya kesanggupan mungkin bisa setahun. Ya kalau tidak itu setidak-tidaknya sekali seumur hidup. Ketika kita memperhatikan ya, bahwa bumi ini dulu pernah ditenggelamkan pada waktu zaman topan besar, zaman Nabi Nuh ya. Setelah kemudian kapalnya Nabi Nuh kemudian mendarat, penumpangnya mendarat, maksudnya sudah sampai di tempat yang namanya Judi itu ya, penumpangnya mendarat kan dia kembali nol lagi peradabannya, karena peralatan sudah habis toh ditenggelamkan itu. Nah kemudian masyarakat manusia yang di dalam kapal tadi setelah turun kan mesti berpencar-pencar kemana-mana, wong di situ juga nggak tersedia untuk kehidupannya kan, ya. Misalnya dulu berhentinya di mana, terus pindah, ada yang berangkat ke utara, ada yang ke selatan, ada yang ke timur, ada yang ke barat gitu. Akhirnya terpencar-pencar di seluruh muka bumi. Mereka juga tidak tahu saya ini dulu bapak saya siapa, orang tua saya siapa, nenek moyang siapa, saya nggak tahu. Akhirnya mencar-mencar dalam waktu yang kurun waktu tertentu. Nah, untuk melestarikan hal-hal yang seperti itu tadi, Allah itu memerintahkan agar kembali saling mengenal melalui acara ibadah yang disebut ibadah haji yang sebenarnya bermakna ziarah. Ya, coba kita lihat di dalam surat Ali Imran ayat 96 dan 97. Surat nomor 3 ya. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bibakata mubarakan wa hudal lil alamin. Sesungguhnya rumah pertama
yang didirikan untuk manusia di bumi ini tentu saja adalah di Mekah, di Bakah itu di Mekah. Kemudian mubarokan diberkahi wahudan dan petunjuk untuk seluruh alam, untuk seluruh manusia. Nah, berarti di sana itu ada posisi rumah pertama. Nah, manusia yang tinggal ada di dalam kapalnya Nabi Nuh sudah memencar, berpencar kemana-mana, tidak tahu asal-usulnya, kemudian Allah memberitahu lewat ayat ini, melalui Nabi Muhammad. Gitu. Kalau tidak diberitahu oleh Allah, tidak satu pun orang tahu bahwa kita punya, dulu nenek moyang saya ternyata tinggalnya di sana, namanya Adam. Gitu. Nggak tahu. Maka Allah memberitahu. Nah, ziarah itu maksudnya seperti ini. Lah, ketika orang ibadah haji ke Mekah itu hakikatnya mudik. Hakikatnya itu mudik, pulang kampung. Kamu itu asal-usulnya dari sini walaupun secara tidak langsung. Ya. Terus kemudian pada saat topan besar zaman Nabi Nuh tentu saja rumahnya Nabi Adam sudah musnah ditelan massa. Sudah enggak ada lagi bekasnya. Nah, kemudian Ibrahim diperintahkan untuk membangun tempat itu. Loh, Ibrahim tahu dari mana? Ya mesti dari Allah. Diberitahu menggunakan Hajar Aswad itu diisyaratkan dalam surat 22 ayat 26 itu. Nah, kemudian ayat 97 mengatakan ini. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Padanya pada rumah pertama tadi ada ayat yang menerangkan tentang maqam Ibrahim. Nah, saudara sekalian, ketika panjenengan ke sana, seolah-olah maqam Ibrahim itu ada sini, ada kuning itu loh. Tugu kuning kecil itu ada telapak kaki di dalamnya. Loh, maqam Ibrahim itu kebesaran, maqam itu kebesaran. Ya. Istilah kebesaran nanti bisa juga dilihat di dalam surat ke 2125 1779 itu. Orang yang tahajud itu nanti maqam mahmuda, kebesaran yang terpuji. Ya. Terus kemudian di dalam surat nomor 79 4041 di sana kan ada maqam robihi, itu tidak mungkin telapak kaki, kebesaran. Nah, fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim. Padanya ada ayat yang menerang tentang maqam Ibrahim. Terus kemudian wa man dakhalahu kana aminan, dan siapa yang memasukinya, memasuki maqam Ibrahim itu akan dijamin aman, amanlah dia. Kemudian walillahi alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, walillahi alan nasi, bagi Allah atas manusia, kan berarti seluruh manusia yang diperintahkan, bukan hanya orang beriman. Bagi Allah atas manusia adalah hijjul baiti, menziarahi rumah itu. Rumah mana? Rumah pertama yang dibangun Ibrahim tadi. Bekas rumah nenek moyang tadi. Hijjul bait. Manis tato'a, bagi yang berkesanggupan ilahi kepadanya, sabila selaku ketentuan hukum atau garis hukum. Nah, bagi Allah atas manusia lah menziarahi rumah itu, bagi siapa yang punya kesanggupan kepadanya melakukan garis hukum yang ditetapkan oleh Allah. Maksudnya gitu. Wa man kafara fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin, dan siapa yang kafir, perintahnya bagaimana kamu malah enggak mau, malah ngingkari, maka sesungguhnya Allah itu maha kaya lagi dari seluruh alam, maha kaya dari seluruh manusia. Nah, saudaraku, ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa di Mekah itulah posisi rumah pertama, tepatnya di makam Ibrahim. Kebesaran Ibrahim yang berupa bangunan Ka'bah yang dibangun Ibrahim dan Ismail pada waktu itu. Nah, tempat itulah dahulu meran posisi rumah pertama. Tentu saja didirikan oleh manusia pertama, tidak mungkin berdiri sendiri. Karena itu kita tahu bahwa manusia pertama adalah Adam. Nah, tentu saja beliau yang mendirikan rumah itu. Untuk apa? Untuk berumah tangga. Nah, kalau orang memperhatikan tentang perintah ibadah haji, akan menjadikan manusia mendapat petunjuk tentang berbagai hal, bahwa dahulu Ka'bah itu ya, merupakan tempat tinggal nenek moyang kita sebagai manusia pertama. Maka sekarang saya katakan bahwa sebenarnya ketika kita ibadah itu ibaratnya seperti orang mudik pulang kampung. Ya. Kan pertama kali tempat pulang Ka'bah itu ya, mengitar itu. Nah, nanti akan saya jelaskan ya, bahwa seolah-olah kita pulang nengok nenek moyang kita. Tetapi satu hal yang kadang-kadang saya berpikir, kesana itu nenek moyang kita yang pertama itu kok kita juga gak pernah diberitahu kuburannya di mana gitu loh. Ya, justru kita malah gak tahu mana yang nanti yang nangisnya itu di kuburannya Nabi Muhammad. Nah, kalau seandainya
kita diberitahu ini loh kuburannya Adam. Ini nenek moyangmu yang pertama kali di sini. Wah, kita masih luar biasa. Sentuhan kesadaran kita itu mesti akan muncul sangat dalam. Tapi kita nggak pernah tahu ya. Paling-paling ya pada waktu tawaf itu kita nangisnya itu ingat gitu loh. Wah, ternyata itu loh. Ka'bah yang ada dibangun kotaan kesana ternyata juga ada talangnya kok itu kok. Yang kesana ada talangnya itu kan. Berarti kan seolah-olah memang itu wah itu rumah dulu talangnya madok kesana gitu. Ya kok kotak ya dulu rumah di sana itu Mekah Madinah semuanya kotak segi empat. Kalau sekarang ada yang pakai kayak limas itu mungkin arsiteknya dari tempat lain. Nah, saudara sekalian, ketika kita betul-betul memahami makna daripada perintah Allah tadi, wah luar biasa. Kalau misalnya orang ini ya, tawaf keliling Ka'bah sampai menangis itu karena kita mengerti yang ditangisi. Tapi banyak orang lain tadi nggak ngerti yang ditangisi. Dan nanti yang didadai malah Hajar Aswad, loh ini gimana? Loh, buat dadai Hajar Aswad tetap diam saja, dia itu benda mati kok. Nah, saudara sekalian, ketika mudik tadi itu ada kegiatan ibadah yang menuntun manusia tentang berbagai keilmuan, karena ketika terjadi topan besar zaman Nabi Nuh itu, nah tentu saja seluruh peralatan sudah musnah. Sudah nol lagi, peradabannya dari nol lagi. Maka kemudian Allah memberikan pelajaran tentang berbagai keilmuan. Melalui ibadah tadi, pertama, dimulai dari Mekah, yaitu melakukan tawaf keliling Ka'bah. Dan ketika kita sampai ke sana kan pertama kali tawaf nuwun dulu istilahnya. Ya. Kemudian tawaf antara Safa dan Marwah yang kemudian disebut sa'i. Walaupun sa'i itu orang mengatakan Siti Hajar mencari air terus kita nampak tilas. Padahal ayatnya enggak bilang begitu. Surat kedua 158, 2159 nanti. Ya. Nah, Safa wal Marwata min sa'ilah wa man hajjal baita wa mara wala junaha alaihi ayyata wa fa bihi mal. Kan ada hubungannya dengan hajjal bait. Kemudian setelah itu melakukan wukuf di Arafah. Walaupun menurut Al-Qur'an itu di sekitar makam Ibrahim, berarti surat kedua 125. Di Arafah itu nanti bisa dilihat di dalam surat kedua ya 198. Nah, saudara sekalian, pada saat wukuf di Arafah itu artinya tempat untuk saling mengenal. Jangan coba kita lihat surat nomor 49 ayat 13 ya. Sini kan, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu itu dari laki-laki dan perempuan. Waja'anakum suba wa qabaila lita'arofu. Dan kami jadikan bagi kamu itu suba wa qabaila lita'arofu. Berbangsa dan bersuku agar kamu saling ta'aruf, saling mengenal. Nah, ayat ini diturunkan melalui Nabi Muhammad. Lah, manusianya sudah berbentar di seluruh muka bumi. Ketika membaca ayat ini, supaya kamu saling mengenal di antara saudaramu yang sudah berpisah mungkin ribuan tahun. Maksudnya gitu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa tadi. Inna Allaha 'alimun khabir. Sesungguhnya Allah akan mengabar, Maha mengetahui lagi pemberi kabar. Nah, ayat ini realisasinya itu ketika orang itu ibadah ke Mekah pada saat wukuf di Arafah. Sebagaimana kami sampai tadi ya, wukuf di Arafah, Arafah itu artinya tempat untuk saling mengenal. Artinya Arafah tempat untuk melaksanakan atau merealisasi surat 49:13 tadi supaya ta'aruf, bahkan ta'arufnya di tempat yang namanya Arafah. Tetapi faktanya tidak begitu. Lah, orang yang ibadah haji ke sana itu hanya berlomba-lomba untuk mencari pahala. Sehingga makna daripada perintah Allah itu tidak diketahui. Kenapa kok diperintahkan ke sana? Karena dulu kamu itu dari sini asal-usulnya sudah memencar pada waktu tuan besar zaman Nabi Nuh itu, terus kemudian diperintahkan sesuai dengan 49:13 tadi supaya nanti ta'arufnya itu di tempat yang namanya Arafah, saling mengenal. Bagaimana yang pernah kami gambarkan ya waktu saya menjelaskan tentang mengamati perjalanan ibadah haji ketika di Arafah.
kan dari berbagai negara kan kumpul semua di situ. Harusnya ada yang memandu. Ta'aruf itu ada yang memandu. Pemandunya coba, sudah sekalian, Anda dari mana? Saya dari Indonesia, coba maju ke depan. Anda dari mana? Dari Jepang, maju ke depan. Kamu dari mana? Dari Inggris, maju ke depan. Dari Filipina, maju ke depan. Dari Australia, maju ke depan. Akhirnya kumpul di depan. Suruh perkenalan masing-masing. Ini lah. Nah, terus kemudian nanti pemandunya bilang, ketahuilah saudara sekalian, semuanya kalian yang ada di sini, dulu kalian berada berasal itu dari tempat ini. Kira-kira ada yang nangis gak? Ya tentu saja ada yang menangis ketika ada saudara yang lepas lama tidak pernah ketemu, ini ternyata saudara kandung. Sudah lama berpisah hanya karena faktor-faktor tertentu. Diketemukan ini betul-betul saudara. Saksinya ada ini diketemukan. Nah, ini saksinya itu Allah yang mengumpulkan, yang mempertemukan itu Allah. Tapi selama ini nggak pernah dibahas, karena wah nanti kayak begini dapat pahala sekian, sholat di masjid Al-Haram nanti 100.000 kali, di Nabawi 1.000 kali, nanti sholat di Arba'in lah. Selamanya cuma kayak gitu, itu nggak usah dibahas. Kalau kita sudah tahu itu nanti akan masuk rekaman dengan otomatis. Justru yang perlu dibahas itu yang terkandung di dalam perintah nanti, ternyata mengandung satu keilmuan yang sangat luar biasa. Pengertiannya gitu. Nah, enggak pernah ada kok di sana kenalan-kenalan itu, enggak ada. Dulu saya pernah di sana ada orang dari Jerman, jejer minta foto, setelah itu pergi. Saya juga belum lupa, belum tanya namanya siapa. Nah, saudara sekalian, oleh karena itu sebenarnya ketika kita datang ke sana itu, wah, luar biasa. Yang kemudian nanti kan setelah wukuf itu kemudian ke Masjidil Haram itu melakukan penyembelihan korban, kemudian terus tahalul, kemudian ada istilah lempar jumroh gitu. Setelah selesai baru nanti tawaf ibadah. Nah, tawaf itu melambangkan pusat, melambangkan putaran bumi. Kata-kata Ka'bah dalam Al-Qur'an hanya dua ayat. 595 dan 597. 5 itu Al-Maidah, 95 dan 97 itu ada dua ayat itu. Kata-kata Ka'bah. Ka'bah itu kalau kami memahami bahwa Ka'bu itu adalah pusat putaran bumi, sumbu bumi. Allah buat bandingan ada surat 5 ayat 6 dan Ka'bain artinya mata kaki. Mata kaki berfungsi untuk memutar kaki ketika orang berjalan. Maka Ka'bu, Ka'bah adalah mata bumi untuk memutar bumi pada porosnya. Nah, maka Ka'bah itu satu pada saat tawaf itu mengingat bahwa oh di sini loh dulu rumah nenek moyang saya. Nah, nangis itu ya wajar gitu loh. Terus kemudian yang kedua, wah ini ternyata berputar pada porosnya. Di sini dulu pusat putaran bumi sebelum topan besar zaman Nabi Nuh. Maka Allah memberi pelajaran lewat Al-Quran melalui Nabi. Di situ ada Hajar Aswad. Terus kemudian di sini ada lampu hijau. Nah, kenapa bisa begitu? Karena pada saat sekarang ini panjenengan bisa lihat ya, bisa pakai HP atau jam, ya. Titik nol derajatnya itu adanya di London, di Inggris. Nah, pergantian hari itu nanti pertengahan malam, ya. Kalau jangan pakai HP, nanti pertengahan malam. Misalnya sekarang hari Senin, nanti pertengahan malam berubah jadi hari Selasa. Nah, kemudian Allah menjelaskan dan meluruskan pergantian hari itu harus pas matahari tenggelam, waktu maghrib itu pergantian hari. Dilambangkan dengan tawaf Ka'bah tadi. Dimulai dari lampu hijau tadi. Kenapa lampu hijau? Pada saat matahari tenggelam sudah gelap, maka lampunya dinyalakan. Lampunya nyala. Ya ta? Hajar Aswad kenapa kok batu hitam? Karena sudah gelap. Gelap itu mesti hitam. Allah kan sering membuat satu perumpamaan ya, misalnya pada waktu orang berpuasa. Pada harinya itu makan minumlah ya. Hingga terang benang putih atas benang hitam waktu fajar. Loh, kok benang putih dan hitam? Artinya sebelum fajar tiba itu, nek kita jajari kayak benang putih dan hitam itu semuanya kelihatan hitam semua. Baru setelah terbit fajar, oh ternyata ini yang putih, ini yang hitam. Lah, itu artinya Allah memberi isyarat supaya kita bikin jam untuk waktu. Ternyata fakta membuktikan yang bikin jam itu bukan orang Islam. Sama, ini tadi juga begitu. Lampu dinyalakan, hajar itu batu hitam. Karena memang gelap ya hitam. Nah, tawaf dimulai dari situ. Oh, putaran bumi berarti di pusatnya ini, di rumahnya Nabi Adam itu. Satu kali putaran, satu hari. Waktu yang dipakai 23 jam 56 menit atau 24 jam. Ya. Itu satu hari. Hari pertama namanya Ahad. Nah,
banyak orang tua kita itu sebenarnya masih konsisten, tapi karena tidak bisa ngomong, ngomong ahad itu nggak bisa, bisa ngahad, enek ngat gitu. Nah, itu lebih benar. Ya. Terus nanti das ini satu hari kan berputar lagi putaran kedua, nam Isnin, Isnin itu artinya Isnin dari Senin, artinya Selasa dua. Ya. Terus putaran ketiga Selasa jadi Selasa artinya tiga. Ya. Terus setelah itu Arba'ah itu Rebu itu empat. Arba'ah itu kan empat, jadi Rebu dari Rebu hari putaran keempat. Lima Khomsa, Khomis kelima itu berarti Khomis, jadi Kamis sekarang, Kamis sekarang kelima. Sitah itu enam menjadi Jumat, Jumat jamaah itu berkumpul. Maka hari sitah itu orang supaya berkumpul melakukan sholat Jumat surat 62:9. Kan pengertian gitu. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikril wadal. Itu surat 62:9 surat Jumat. Nah, terus kemudian setelah sab'ah, sab'atun itu artinya tujuh. Nah, berarti kalau begitu tujuh itu adalah lambang daripada jumlah hari di dalam bumi kita. Bumi kita harinya ada tujuh, pengertian gitu. Lah pusat putarannya dulu di Ka'bah itu. Allah memberi pelajaran satu tentang memuliakan rumahnya nenek moyang. Terus yang kedua memberi pelajaran tentang ilmu geologi. Juga mungkin ilmu fisika, ilmu astronomi karena kan berhubungan dengan planet lain. Pergantian siang dan malam tadi kan adanya putaran. Kan begitu. Ternyata sab'ah itu oleh orang-orang tertentu yang menabino oleh orang Yahudi itu diganti. Bukan sab'ah tadi, tetapi diganti dengan sabat, sabti atau sabtu, artinya itu istirahat. Akhirnya artinya bukan tujuh, kalau sabatun kan tujuh. Tapi kalau misalnya Allah menceritakan sab'a samawatin, kan tujuh samawat itu. Nah, tapi kalau misalnya sabat, sabti, sabtu itu artinya istirahat. Nah, kata-kata sabat, sabti, istirahat tadi itu tidak ada dalam Al-Quran. Adanya ada dalam Al-Quran teguran. Ya. Jadi kan delok aslinya sabat Tuhan istirahat itu di dalam Alkitab. Kitab Kejadian pasal 2 ayat 2, 3 dan 4. Di sana Tuhan istirahat dari segala aktivitasnya. Itu mungkin juga pemahaman yang visi tati ayam ini yang salah paham. Loh, kok cuma 6 ya? Tapi kok ini 7? Padahal 6 ini kan alam semesta. 7 itu kan bumi. Ya, pada saat yang menyusun itu mungkin belum paham. Tapi sekarang sudah paham, sudah terlanjur jadi. Ya enggak dirubah. Mengatakan gitu lah. Kata-kata sabah itu tadi dirubah menjadi sabti atau sabtu tadi atau sabat tadi kemudian ditegur oleh Al-Quran gitu loh. Tegurannya surat kedua ayat 65, 66, 4, 47, 4, 154, 16, 124, 7, 163 dulu, 7, 163 dan 16, 124. Di situ ada kata-kata sabti atau sabtu. Nah, orang-orang Yahudi kan pintar setelah mendapat teguran tadi, wah kalau begitu sabatnya digeser aja. Karena pada waktu surat 7163 dia, coba kamu tanya orang-orang yang hidup di pinggir pantai itu. Ketika hari sabat itu ikan-ikan keluar semua, tapi orang nggak berani karena aturannya nggak boleh ngambil ikan. Tuhan baru istirahat, nanti kamu ganggu kan gitu. Nah, terus akhirnya, wah pindah aja, sabatnya dipindah ke hari pertama. Tapi namanya bukan sabat, tapi namanya Aminggu. Aminggu itu mendewakan matahari, terus menjadi Minggu. Sana sekarang menyebutnya Sunday. Sunday kan matahari. Ya. Itu banyak orang Islam juga tidak tahu. Karena apa? Sama tidak tahu, karena yang dicari pahala. Ya. Kita juga ikut-ikut Minggu, harusnya Ahad. Karena Minggu itu artinya bukan satu. Tadi kan? Tujuh kali kan berputarnya. Nah, saudara sekalian, maka kalau kita melihat di dalam surat kedua 125 ya, coba kita lihat dulu bahwa di sana itu ada sumber ilmu bagi manusia. Bait jalnal baita masa batalinasi wa amnana. Dan ketika kami jadikan rumah itu, rumah yang Ka'bah itu rumah pertama tadi, masa batalinasi wa amna. Kalau saya mengartikan sumber ilmu bagi manusia, wa amna dan keamanan. Tapi di sini terjemahannya kan diterjemahkan tempat berkumpul bagi manusia dan yang tempat yang aman.
Berarti dulu berkumpulnya kan di situ, dekat makam Ibrahim itu. Nah, kalau sekarang dipindah di Arafah itu, yang saya nggak tahu kak sejak kapan, tapi ayahnya bilang begitu, mesti dulu di situ. Nah, ketika kumpul di situ, nanti orang menjelaskan, kamu dulu berasal dari sini loh, itu gampang. Loh, ternyata Arafah itu jauh sekali, kamu dulu berasal dari mana? Di sebelah sana kan, jauh sekali. Kan udah nggak sesuai. Nah, dengan mengikuti ayatnya itu gampang. Dari sini loh asalnya dulu, kita bersama itu dari sini. Kemudian watahotu mim makomi Ibrahim musola, di sini ada makom Ibrahim. Dan adakalah atau jadikanlah dari makom Ibrahim itu sebagai musola. Musola itu tempat sholat atau tempat yang dimuliakan. Nah, berarti musola yang asli itu di makom Ibrahim itu. Nah, di sini kan ada, wah ini kalau gede namanya masjid, agak kecil namanya musola, kecil lagi suro, langgar. Walaupun sekarang nggak boleh dipakai waktu sekarang ini. Ini gimana? Terus kemudian, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail, dan kami tegaskan kepada Ibrahim dan Ismail, yang mengurangi apa itu kan Ibrahim dan Ismail. Antohiro baitiya, agar sucikanlah rumahku itu, li to'ifina, untuk orang-orang yang tawaf, wal akifina, orang-orang yang wukuf, warukai sujud, dan rukuk sujud berarti sholat. Berarti wukuf dulu itu di situ, di sekitar makam Ibrahim tadi. Ya, di situ merupakan sumber ilmu bagi manusia. Lah, ternyata ada ilmu geologi, ilmu astronomi, ilmu kemasyarakatan, sosial kemasyarakatan, memuliakan nenek moyang tadi kan. Banyak sekali ilmu yang kalau digali kan banyak sekali. Nah, saudaraku sekalian, dari pengertian ini saja itu kan luar biasa. Kalau kemudian istilahnya apa namanya, sa'i dari Sofa ke Marwah tadi kan, ayatnya kan jelas ya, 2158. Surat kedua masih 158. Itu juga tidak ada tanda-tanda mencari air. Inna Sofa wal Marwata min sa'ilah wa man hajjal baita wa tamara fala junaha alaihi ayyatu wafa bihima. Nah, di sini kan ada hubungannya ayyatu wafa bima tawaf, pada hubungannya tawaf. Sesungguhnya Sofa dan Marwah itu adalah dari syiar Allah. Faman hajjal baita. Loh, tadi kan walillahi ala nasi hajjul baiti. Di sini faman hajjal baita awi tamara atau umroh. Siapa yang menziarah rumah itu atau umroh? Ini. Umroh itu artinya memakmurkan, ya'muru gitu. Fala junaha alaihi, maka tidak ada halangan atasnya, tidak ada dosa atasnya. Ayat tawafa bima, untuk tawaf pada keduanya, antara Sofa dan Marwah itu. Waman tatawa khairan, dan siapa yang menyanggupi dengan baik, itu lebih baik ya. Fa inna allaha sakirun, maka Allah menghargai lagi maha mengetahui. Nah, kan berarti di sini tidak ada tanda-tanda mencari air. Nah, sedangkan tentang ayat yang berkaitan dengan masalah ini itu berlaku di dalam solar sistem kita dan berlaku universal. Apa di sana nanti juga ada Siti Hajar mencari air? Kalau bisa di Jupiter sana. Nah, ini tidak ada kan? Terus kemudian ayat yang ke-159. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitab mulaika yal anahumullahu wa yal anamulainu. Nah, dan orang-orang yang menyembunyikan apa yang dia turunkan dari keterangan dan petunjuk sudah apa yang kami terangkan pada manusia dalam kitab. Ayat 2158 tadi kan keterangan dan petunjuk, nek disembunyikan malah diganti. Ternyata Sofa Marwah itu merupakan juga ada hubungannya dengan tawaf. Ayat tawaf bihima, tawaf pada keduanya. Kok diganti mencari air? Kan berarti ada yang disembunyikan. Itu ada ilmunya. Dan ternyata setelah diteliti, Sofa dan Marwah itu ada hubungannya dengan pergeseran kutub. Itu nanti ada hubungannya dengan jarum kompas. Dan jarum kompas kan bergeser-geser. Ya. Tepat lurus utara selatan setahun hanya dua kali, tanggal 21 Maret dan 22 September. Nah, pergeseran jarum kompas itu tadi, seolah-olah kalau dilihat dengan masalah orang sa'i dari Sofa ke Marwah itu ya begitu itu maksudnya. Pergeseran jarum kompas itu berarti pergeseran kutub.
Nah, berdasarkan para ahli peneliti, para ahli astronomi, ahli geologi, bahwa pergeseran kutub itu tadi bergeraknya ini sekitar 10 derajat atau sampai 1100 km, kan jauh sekali. Nah, itu ada hubungannya dengan masalah tawaf keliling Ka'bah. Ada ayat tawaf bima yang menyembunyikan nanti dilaknati oleh orang-orang yang melaknat, dan dilaknati oleh Allah, dan dilaknati oleh orang yang melaknat. Loh, aku kudune dapat ilmu malah mbok sembunyikan, mbok ijoli dengan mencari air. Kan berarti ilmunya enggak diketemukan. Nah, saudara sekalian, oleh karena itu sebagaimana yang kami sampaikan tadi, bahwa selama ini kegiatan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita semuanya itu pada kebanyakannya ya masih seperti itu. Yang dicari pahala loh. Nek ditanya kamu dapat pahala berapa? Juga enggak tahu kok. Itu enggak usah dipikirkan, itu sudah ada rekamannya. Justru yang kita pikirkan, kita teliti itu, kenapa kok kita begini? Kenapa kok tawaf 7 kali? Kenapa sa'i kok juga 7 kali? Sa'i tidak boleh didahulukan sebelum tawaf keliling Ka'bah. Kan mesti ada alasannya. Karena didahulukan itu nanti ilmunya terbalik. Gitu loh. Dan juga pada waktu sa'i itu juga yang dikitari diletakkan sebelah kiri, tidak boleh dari sini ke sana, enggak boleh. Karena ada hubungannya dengan tawaf keliling Ka'bah. Diletakkan sebelah kiri karena bumi kita berputar ke arah timur, matahari terbit dari timur. Pengertiannya putarannya 7 kali, pergeseran kutub juga seperti itu pengertian ini. Itulah sebabnya ketika dulu terjadi seperti itu, Nabi Muhammad kiblatnya diarahkan ke kutub utara, bukan ke Baitul Maqdis. Nanti jangan bisa lihat di dalam surat kedua ayat 145 bahwa Nabi Muhammad tidak pernah berkiblat ke kiblatnya mereka. Mereka juga tidak pernah berkiblat ke kiblat. Ke utara, karena memang itu merupakan kutub utara bumi sebelum Tuhan besar. Nah, sedangkan Nabi Musa, kiblatnya diperintahkan untuk dihadapkan di rumah-rumah di Mesir. Ya, surat 10:87. Ya. Ya, lihat ya, 10:87. Wa auhayna ila Musa wa akihi anta bawa ali qaumikum bi misra buyutan wa jalu buyutakum kiblatan bagi musala babasil mukminin. Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya Harun, tentukanlah rumah-rumahmu di Mesir itu ya, dan jadikanlah rumahmu di Mesir itu sebagai kiblat. Kan berarti salatnya dari ke rumah lah. Ka'bah itu dulu juga rumah-rumahnya Nabi Adam, kan begitu loh pengertiannya, sama-sama rumah. Nah, tidak ada perintah kiblat kok ke masjid, itu tidak ada. Ka'bah itu dulu rumah pertama. Nah, sedangkan Musa, karena Fir'aun itu bertangan besi, supaya tidak terjadi masalah, maka kiblatnya diarahkan ke rumah-rumah yang di Mesir. Mesti rumah pertama yang dulu dibangun oleh Nabi Yusuf. Nah, ini gitu. Itu ada kaitannya. Nah, saudara sekalian, sebenarnya hal-hal yang berkaitan dengan masalah haji ini kalau dibahas kan panjang sekali ya. Tetapi di sini yang kami garis bawahi adalah masalah silaturahmi. Maka pada saat Allah memerintahkan orang pergi ke Mekah dalam rangka ibadah haji tadi, inti utamanya adalah bersilaturahmi. Artinya saling mengenal tadi untuk ta'aruf, kemudian tempat yang namanya Arafah tadi. Walaupun Arafah itu juga sudah jauh daripada surat kedua 125. Supaya tahu bahwa ternyata kamu masih saudara saya, misalnya gini. Saya katakan tadi, kalau misalnya saudara sudah ratusan tahun tidak pernah ketemu itu generasinya. Bapakmu ternyata dulu saudaranya bapak saya, kakekmu juga saudaranya kakek saya. Kan mesti tangisan, terharu begitu maksudnya. Tapi itu tidak pernah dilakukan. Nah, semuanya ke sana mesti yang dicari pahala. Kan yang bisa nggak ketemu. Perintah Allah itu berarti kan seolah-olah tidak loh. Andai kata Allah itu bukan maha pengasih dan penyayang, mungkin sudah marah pada kita. Loh, kamu itu gimana? Tak perintahkan apa saja kok mesti kamu mesti pahala yang cari. Di situ ada ilmu yang harus kamu gali. Ada saudaramu yang harus kamu ketemukan. Nah, kalau misalnya diketemukan, tak mesti kita ketemu. Ramuman Jerman, suatu saat main ke tempat saya, ya mesti gitu. Ya udah, ternyata kamu masih saudara kok. Nanti aku tak juga main ke tempat kamu, saling silaturahmi kan begitu.
nanti sambung lagi lah. Tapi selama ini nggak pernah nyambung karena di sana nggak pernah dibahas sama sekali kok. Gimana? Orang datang ke sana, saya itu ke sana juga nggak pernah seperti orang-orang itu. Nah begini, misalnya contoh ya, pas pada waktu Jumatan di Mekah itu ternyata khotib itu naik mimbar setengah jam sebelum waktu sholat. Di sini khotib itu naik mimbar itu jam sholat. Ya masih sholatnya terlambat. Katanya sholat suruh tepat waktu. As-sholatu ala waktiha. Inna sholata kana shalal mu'minina kitabah mauquta. Surat 403 itu. Nah, terus di Mekah itu saya memperhatikan waktu azan subuh dan sholat fajar itu 19 menit sebelum waktu sholat. Masih sholatnya masih tidak mungkin terlambat. Di Madinah 17 menit sebelum waktu sholat. Di sini azan itu kadang-kadang masih keliwat waktunya. Gimana? Ya sholatnya masih selamanya terlambat. Sholat terlambat itu berdasarkan surat 9 ayat 54 dianggap kafir. Ditunda-tunda. 442 dianggap munafik. Gimana? Itu orang juga nggak pernah tahu kok. Kita jangan berbicara pahala lah. Mulai sekarang kita harus berbicara tentang bagaimana sebenarnya Islam itu gitu. Ya, saudara sekalian. Kalau hal-hal seperti ini ketika nanti kita paham, kan kami sering memberikan satu ilustrasi ya bahwa ketika di Arafah itu dari seluruh muka bumi, seluruh dunia kumpul jadi satu, harusnya bisa membentuk PBB Muslim yang sejati. Nah iya, nanti orang Muslim semua bikin PBB Persatuan Bangsa-Bangsa Muslim yang sejati. Ya kan di situ kan tidak ada yang non-Muslim, mesti orang Muslim semua. Dan mesti kuat gitu loh. Orang Islam itu mesti kuat kalau dilakukan, tapi itu nggak pernah dibahas, nggak tahu. Nanti malah mereka lempar jumroh itu batunya diadai mori, bawa pulang dia jimat. Lebih parah lagi, gimana? Apa ada yang itu ada, oh, saya tahu kok. Ini kan tambah parah lagi. Loh, yang diperintahkan nggak kamu lakukan, tetapi malah kamu membuat acara sendiri. Wah, kemarin saya bisa mencium Hajar Aswad. Lah apa mata? Wah luar biasa lah ya apa? Ya yes, pokoknya luar biasa lah. Nah pokoknya luar biasa tapi gak tahu nih gimana luar biasa seperti apa. Oh pantasnya luar biasa ternyata itu badukmu. Nah, luka itu berarti kamu kebacutan oleh nenek-nenek. Saudara sekalian. Oleh karena itu sekali lagi bahwa di sini kami bukan membahas masalah ibadah hajinya. Ibadah haji bisa kami jelaskan secara rinci di dalam mengamati perjalanan ibadah haji, nanti panjenengan bisa lihat di sana ya, itu sudah rinci di sana. Tak jelaskan per tiap-tiap event itu saya jelaskan. Di sini yang kami garis bawahi adalah masalah silaturahmi. Silaturahmi itu menyambung persaudaraan yang sudah terputus ribuan tahun. Kemudian Allah memerintahkan supaya ibadah sekaligus menyambung tali persaudaraan. Tapi karena kita tidak paham atau mungkin tidak mau memahami, akhirnya juga belum ketemu sampai sekarang. Mudah-mudahan nanti kita dan generasi kita, anak cucu kita mungkin paham tentang itu kemudian dilaksanakan. Itu nanti seluruh dunia akan menjadi satu, kompak dan tidak pernah perang, tidak pernah bertengkar, tidak pernah bermusuhan. Disatukan antara kalbunya nanti, maka kemudian bersaudara. Surat ketiga, 103 tadi. Ya, saudara sekalian. Nah, karena itu, dengan pengertian ini tadi bahwa sebenarnya silaturahmi itu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa, tetapi oleh karena mungkin saja kita tidak pernah memperhatikan, justru yang diperhatikan itu malah yang justru halal bihalal. Nanti ada acara ngundang mubalek cari yang lucu lah. Itu sampai kapanpun tidak akan dapat petunjuk. Karena Nabi Muhammad juga enggak pernah ngelucu. Nabi itu mesti hanya menyampaikan petunjuk, mendidik, mencerdaskan masyarakat kaumnya. Ketika hanya cerita sana sini kan nggak mungkin jadi cerdas. Cerdas sekalian, mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan. Apakah ada yang ada mau komentar waktu sedikit? Kalau nggak ada mungkin cukup ya, kita dikejar oleh waktu. Semoga kita mengerti tentang hakikat daripada silaturahmi tadi. Akhirnya kita akan membentuk satu persatuan, kesatuan, kasih sayang, saling berkunjung, saling bersehat, silaturahmi, bukan kirim WA atau SMS. Ya. Sehingga
persaudaraan tidak akan terputus. Fakta membuktikan ya, yang kita punya saudara yang jauh di sana atau mungkin di Pejabat, anaknya dia dengan anak saya itu nggak kenal. Gimana? Nggak pernah saling ketemu, nggak kenal. Pada kondisi berikutnya nanti cucunya kan udah hilang, udah pasti hilang. Faktanya memang begitu. Apalagi tempatnya jauh. Oleh karena itu, marilah saudaraku sekalian, kita pupuk rasa kasih sayang itu melalui yang namanya silaturahmi, agar supaya kita mengerti hakikat yang harus kita lakukan. Karena kita satu tujuan, tujuan kita hanya kepada Allah supaya mendapatkan jannah di kampung akhirat tadi. Nah, dengan begitu maka hati akan menjadi tenteram, nyaman, tenang, damai, dan bahagia. Ya. Saudaraku, demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Semoga memberikan satu gambaran ya, setidak-tidaknya, oh, ternyata kalau begitu luar biasa ya, memang luar biasa, petunjuk Allah luar biasa. Nah, kita kan berbiasa-biasa saja, nah, luar biasa kan pakai telur. Saudaraku, demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Semoga memberikan manfaat bagi kita. Kalau ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Mari kita tutup dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.